Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak yang menonton channel ini. Hari ini, saya, Cikgu Udin, nak kongsikan rahsia penulisan dan tips untuk mendapat A++++. Di sini, terdapat 10 tips yang saya akan kongsikan. Pertama sekali, kalau nak jawab soalan, kita perlu pilih soalan yang dekat dengan diri sendiri atau soalan yang kita lebih mudah faham untuk menjawab. Contohnya, soalan yang berkaitan dengan pencemaran alam. Sekiranya soalan memberi pilihan untuk memilih di antara kesan, faktor dan langkah-langkah. Pilihan ini bergantung pada diri kalian sendiri yang mana lebih dekat dengan diri kita, macam langkah-langkah dan faktor. Ini kerana langkah-langkah dan faktor boleh kita ambil dari perlakuan di sekeliling kita. Sebagai contoh, untuk langkah-langkah, kita boleh memperbanyakkan penggunaan bahan yang boleh dikitar semula untuk menggunakan pembaziran dan pembuangan sampah di tempat terbuka. Manakala, contoh bagi faktor adalah pembuangan sampah di tempat yang tidak sepatutnya boleh menyebabkan berlakunya pencemaran persekitaran seperti pencemaran udara dan air. Ini sebagai galakan untuk memudahkan penulisan para pelajar dan tidak mengambil masa yang lama. Tak semestinya kalian kena ikut SBG apa yang saya terangkan ni tau. Tips yang kedua pula agak mudah berbanding yang lain. Kalian perlu memperbanyakkan penggunaan kata nama khas dalam karangan. Sebagai peringatan, kata nama khas ialah kata nama khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Dan kata nama khas ditulis dengan huruf besar di pangkal awal perkataan. Sebelum itu, kata nama khas juga digunakan untuk manusia, jenama, hari, bulan dan tempat. Sebagai contoh, bagi tempat ialah Banjaran Titiwangsa, KLCC dan Petaling Jaya. Contoh bagi jenama pula ialah Proton Saga, Honda, Samsung dan iPhone. Tips yang seterusnya, iaitu tips yang ketiga, ialah kalian perlulah kurangkan kesalahan ayat dan tata bahasa yang sering berlaku di kalangan pelajar sekarang. Contohnya, kesalahan imbuhan seperti polis menemui kereta yang hilang itu. Kesalahan ialah menemui kerana imbuhan I perlu diikuti dengan orang, manakala imbuhan kan diikuti dengan benda. Jadi, jawapan yang sebenarnya ialah polis telah menemukan kereta yang hilang itu. Selain itu, kesalahan penggunaan kata penguat sering terjadi di kalangan pelajar. Contohnya, rumah itu paling besar sekali. Kesalahan yang kita selalu lakukan di sini ialah penggunaan paling dan sekali tak boleh dijumpa sama sekali. Senang kata, haram berjumpa eh. Ingat tau, ingat. Okey, jadi penggunaan ayat yang betul ialah rumah itu sungguh besar sekali. Sungguh, amat dan sangat adalah perkataan yang boleh digunakan bersama dengan sekali. Faham? Contoh yang terakhir adalah kesalahan kata majmuk. Kesalahan kata majmuk sentiasa berlaku semasa peperiksaan, terutamanya pada pelajar yang tidak teliti. Contoh kesalahannya adalah antarabangsa, tanda tangan dan bertanggungjawab. Kesalahan seperti ini perlulah dielakkan supaya markah peperiksaan tidak terjejas kepada pelajar. Jadi, kalian perlu teliti dengan setiap ayat yang ditulis dan tahu kesalahan yang dilakukan. Terutama sekali dengan perkataan yang perlu dijarakkan, sempang atau dirapatkan. Mari kita bergerak kepada tips yang selanjutnya, iaitu pemerengganan wajib seimbang. Ini merujuk kepada setiap perenggan yang kalian buat mestilah mempunyai jumlah ataupun baris yang konsisten. Tamsilnya, jika perenggan kalian mempunyai 9 baris, cuba serayu upaya untuk kekalkan 9 baris itu bagi setiap perenggan. Jangan pula kalian buat pendahuluan panjang tapi tiba-tiba penutup pendek. Kenapa eh? Tips yang kelima pula, kalian digalakkan untuk memasukkan cerita hikayat,
atau ungkapan menarik ataupun maksud hadis. Perkara ini akan menyokong perenggan dan mungkin akan menambah markah perenggan kepada kalian. Contohnya, bagi ungkapan menarik adalah arus globalisasi, dasawarsa ini dan sebagainya. Bagi maksud hadis pula, jika kalian ingin menggunakannya, pastikan itu adalah maksud yang betul dan daripada hadis yang sahih. Tips yang keenam sangat senang, iaitu contoh yang kalian beri mestilah berkualiti dan tidak umum. Ini bermaksud contoh yang kalian beri perlulah mempunyai fakta yang cukup dan sesuai bagi perenggan tersebut. Ini juga bertujuan untuk menarik perhatian cikgu atau pemeriksa kertas kalian. Jangan rasa susah-susah ya. Sebenarnya senang je nak dapat A++++ dalam karangan ni. Jadi, sekarang kita bergerak kepada 4 tips akhir. Nak tahu tak apa yang best dalam tips ni? Biasanya, tips kita kena follow betul tak? Tapi tips ni jangan follow. Okay? Best kan? Mesti nak tahu kan? Okay. Jom. Tips yang ketujuh ialah jangan. Okay? Jangan cuba uji diri menjawab soalan yang susah. Maksudnya senang je. Jangan nak pergi jawab soalan yang susah-susah dan pelik. Pilih yang senang-senang je. Seterusnya, tips yang ke-8. Jangan takut untuk mengatakan idea ketika menghuraikan karangan anda. Kalian semua jangan takut, okay, untuk letak idea dalam karangan masing-masing. Sebab idea beginilah yang akan meningkatkan standar dan markah anda. Faham? Okay, tips yang ke-9 ialah jangan jawab soalan yang berformat jika tidak yakin. Ini yang nak marah ni. Ini yang buat Cikgu Udin nak ambil rotan ni. Kalau tak tahu ataupun tak ingat, jangan buat soalan yang berformat. Ini akan membuatkan anda membazir masa tau. Dengan markah akan jadi comel sekali tau. Buat je yang tidak berformat macam fakta ke perbincangan ke. Banyak lagi lah selain yang berformat. Kini kita telah ada teknologi. Jadi pergi ke Google dan type nama soalan. Semua akan keluar secara berderet-deret tau. Kebanyakan soalan SPM akan diambil daripada kertas-kertas soalan ni lah. Sebagai penutup kata, itu je lah 10 tips untuk mendapat A++++ dalam karangan Bahasa Melayu. Harap tips ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Sebenarnya cikgu nak beritahu, cikgu rindu korang tau. Tapi itulah kita tak boleh jumpa. Okay, tak apa. Bye. See you again. Bye-bye. Assalamualaikum. Gary!